dari Pungo Entertainment Komunitas, yang mana stand kami berada di sebelah kiri, yang mana back ini adalah kumpulan dari seluruh seniman Kabupaten Pungo. Insya Allah kami beranggota 1.730 orang. Tepuk tangan untuk back. Terima kasih. Mungkin tadi ada kekurangan atau kejanggalan, kami mohon minta dimaafkan. Kami akhirnya di Kepala Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, di malam terakhir nanti kami akan menghadirkan Kocak Candi. Ada Wak Udin, Wulan Sando. Yes. Dan juga didampingi oleh Acak Candi. Ada Wak Udin, Wulan Sando, artis ibu kota. Jangan lupa di malam terakhir, Bungo Entertainment Community akan berdampingan dengan artis-artis ibu kota. Jangan lupa malam terakhir ya. Tanggal berapa Dindo? 24 malam. Ya, jangan lupa 24 malam. Insya Allah kami akan menyediakan sawer untuk Anda sekalian. Terima kasih. Dapat new bini, pegawai negeri, awak di rumah lambat sana si. Ya kalau bini tu sayang dengan anak, apa lah salah main cucu web tanah ini kok. Terus sempat jiwa, sempat. Bini celaku. Bini di kantor. Bagoyang kaki. Dengan kali senang, jangan susah hidup. Awak di rumah, laba kaca utai. Dapatlah bini, dah punya hati. Kalau dah punya hati, tak payah nak bedak macam bawah. Tu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh anak orang kalau. Kadang kerja, pak. Kadangnya bodoh hati. Tak bercampur. Ha, dalam kerja. Ya. Rusik. Musik. Musik. Ya segera dapatkan album terbaru Audin bersama Wulan Sando ya. Sila ketik channel Audin Kocak Jambi 78 nya dan bersama channel Wulan Kocak Jambi 1989. Dapat ini pegawai negeri, khawatir malam saat nasi. Bini di kantor bagoyang kaki, khawatir rumah bakal jauh tai. Dapat ini tak punya hati. Sudut nama bunyi, ada pelamun minta mandi, ada kaduola minta nasi, ada ketiga nak minta nasi, ada keempat hanya botai. Oh tahun, tu nama parain juga wah. Apa banyak nak wah? Pengempat anak. Pengempat apa kaya? Pengempat apa kaya? Di kursinya nonton TV.
malam masak nasi. Bini di kantor tak goyang kaki, awak di rumah bakal jauh tai. Dapat bini aja punya hati. Mentang, inyuman
sekendap perut muek kami. Balik ke kantor bak unjur kaki. Setiap sudut anak babunyi, anak pertama lah minta nasi, anak kedua lah minta roti, anak ketiga lah minta mandi, anak keempat nanya mulai. Hari ini ngaso nak mati, lama nentang mato lagi. Pekasian macam mimpi. Belola ni je diri dah kok kau yo kaki. Lalu kaki kita disitu yang menangkap. Lain yang pertama ini. Ngasau dah dapat mugi dengan anak bini.